Ya. Pengakuan dari maulanya Nabi SAW yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, ya, bahwa di salah satu berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy adalah ada namanya Isab dan Nailah. Ini siapa Isab Nailah ini, ikhwan? Dalam banyak kitab-kitab sirah seperti sirah Ibnu Ishaq juga disebutkan dalam tafsir At-Tabari, ya, bahwa Isab Nailah ini adalah dua sejoli, pemuda dan pemudi yang berzina di dalam Ka'bah. Ini luar biasa. Ya, ini berzina di rumah Allah Azza, jadi mengotori rumah Allah dengan berzina. Ini disebutkan dalam banyak riwayat yang sampai kepada kita, dan juga Aisyah radhiyallahu anha juga menyebutkan, ya, kata beliau, mazilna nasma'u anna Isaban wa Nailah kana rajula wa imra'atan kana rajulan wa imra'atan min Jurhum, dari dua kabilah Jurhum, laki-laki dan perempuan dari suku Jurhum, ya, ahdatha fil kita fil Ka'bah, melakukan perzinahan di dalam Ka'bah. Famasakhumullahu ta'ala hajaraini, wallahu alam, dan Allah Ta'ala kemudian merubah mereka menjadi batu. Ini mirip-mirip kisah Maling Kundang, ya, wallahu alam. Makanya ini disebutkan juga tafsir ulama At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari membawakan asar dari Asy-Sya'bi bahwa inna wasanan kana fil jahiliyah, adalah sebuah berhala di zaman jahiliyah, ya, yang diletakkan di sekitar sumur Zam-Zam, ya, karena kita tahu banyak berhala di sekitar Ka'bah, ya, di antaranya apa-apa Isab dan Nailah. Isab dan Nailah, ya, wawasanan alal marwati yusamma Nail. Yo, maaf, diletakkan di satu di Safah, satu di Marwah. Jadi situ ada dulu tugu apa namanya. Lalu pakana ahlul jahiliyati idza tawafu bil baiti masahu al wasanin. Dulu masyarakat jahiliyah ketika tawaf di Ka'bah mereka ngalap berkah. Nah, jadi mengusap-ngusap sebagaimana banyak orang-orang kita kalau tawaf, Pak, macam-macam diusap tuh. Ya, kiswahnya lah, apanya lah, ya, apa saja, gini-gini pipinya atau incoknya semua di ini, mungkin dompetnya digini-gini, macam-macam, ya. Ini tidak ada dalilnya. Ya, ya. Falamma ja'al Islamu, ya, wa kusiratil awsan, maka kemudian ketika Islam datang ini dihancur leburkan. Nah, ini kisahnya. Jadi ini juga menunjukkan, ya, ikhwan, sebelum sampai ke sini, ini menunjukkan hinanya kesyirikan. Antum ikon kekufuran menjadi ngalap berkah. Coba lihat, itulah syirik membuat hina kita. Bagaimana seorang laki-laki bejat dan perempuan pezina ini kemudian dimintai keberkahan? Ya, kan kita dapati dulu ada seorang artis meninggal, kan, yang artis ini kebanci-bancian, kan, kemudian kita dapati di koran katanya banyak orang ngalap berkah di kuburannya. Nah, ini gimana coba tuh? Orang datang ini dulu. Ada yang datang enggak? Ada yang pernah tinggal di saya dulu waktu kuliah, pernah dengar kisah di Gunung Kemukus. Ya, Gunung Kemukus itu kalau enggak salah di daerah Klaten, ya, apa di mana, ya. Nah, di sana ada gunung yang orang-orang datang untuk menghormati, katanya dulu di situ ada seorang pangeran dan seorang perempuan melakukan hubungan tak senonoh. Hubungan incest, apa namanya? Tidak layak, antara masih keluarga begitu, apa ibu tirinya, Allah alam. Lalu kemudian diusir dari kerajaan, lalu tinggal di gunung itu. Jadi melakukan hubungan sedarah, apakah ibu tiri dengan, saya lupa ini kisahnya. Lalu kemudian, tapi tetap punya pengikut, ada followernya, coba lihat. Ya, ya. Kemudian orang-orang datang kalau ingin melakukan hajat, kemudian bahkan mereka katanya hubungan suami istri di situ. Kalau bukan pacar, ya, artinya hubungan tidak. Mereka berzina di atas itu. Untuk apa? Ya, meraih keberkahannya dua, siapa namanya itu, Pangeran Onto, siapa, lupa saya dulu. Coba lihat bagaimana orang musyrik itu, ya, kawan, kalau Anda jatuh dalam kesyirikan, akal kita jauh di bawah. Nah, orang-orang jahiliyah menjadikan ini berhala, coba lihat. Padahal ini pelaku kebejatan, berzina di dalam Ka'bah, ya, kawan. Makanya, Pak, syirik itu menghilangkan akal sehat. Ya. Ini Isab dan Nailah. Ya. Ya, ini Isab Nandela, makanya jangan kasih nama anak Isab, lah, ya. Ini dua manusia, maka ikhwan, hina dengan dua sojoli yang seharusnya dicemooh
ya, dihukum tapi kemudian diagung-agungkan. Nah inilah sekarang, makanya Pak, kita lihat pelaku-pelaku ikon-ikon kemaksiatan justru diulu-ulukan sekarang, kita lihat di negeri kita ini. Ya, orang berzina lalu komprensi pers, lalu kemudian coba lihat banyak yang, tapi orang hafiz Quran tidak ada. Nah ini, oleh karenanya ada ungkapan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan asyirku muhanatun lil insaniyah, syirik itu adalah kehinaan bagi manusia. Ya, kenapa? Karena merendahkan derajat dan kedudukan mereka. Allah taala menjadikan kita sebaik-baik makhluk, ya ikhwan. Ya, tapi kemudian dengan kesyirikan, ya, kita pun menjadi makhluk yang bodoh, kemudian menundukkan diri di hadapan makhluk yang tidak pantas kita untuk merendahkan diri kepada mereka. Coba lihat ikhwan, berapa ratus juta orang di India menyembah sapi. Nah, ini hinanya mereka, hilang akal sehatnya. Ya. Kemudian juga bagaimana sebagian besar kaum muslimin, ya, beribadah di sekitar kuburan orang-orang yang sudah meninggal. Ya. Ya ikhwan, bukan bentuk masjidnya yang harus kita hebohkan. Tapi ada satu hal yang harus kita hebohkan, yaitu banyaknya pelaku kaum muslimin sholat di dalam masjid yang ada kuburan di dalamnya. Ya, sebagian ulama dari mazhab Hambali mengharamkan sholat di masjid yang ada kuburannya. Ulama yang lain memakruhkan. Ya, tapi ini tidak jadi masalah. Tapi sekarang yang heboh bentuk masjid yang, ya, segitiga yang sebetulnya tidak jelas dalilnya. Apakah ini memang dajjal ada hubungannya dengan segitiga? Enggak ada dalilnya sama sekali, ikhwan. Kan ini masalah gaib, kita perlu dalil. Yang perlu kita hebohkan adalah bagaimana sebagian kaum muslimin menyerupai orang Yahudi dan Nasrani, yaitu menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. 5 hari sebelum Nabi SAW meninggal, apa kata Nabi? La'anallahu al-Yahud wa al-Nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajida. Mereka dilaknat oleh Allah karena apa? Orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah.